Halo, balik lagi bareng gue Andri di YouTube channel Sahabat Perutku. Hari ini kita mau coba makan, kita mau review lagi mie instan dari Korea. Ini namanya Arirang ya, Arirang. Belum pernah coba, cuman ini tulisannya dry base. Dry base itu mungkin mie goreng gitu ya, bukan yang mie kuah. Mie Arirang itu udah banyak banget di mall-mall, kayaknya di Carrefour, di Hypermart itu udah ada gitu ya. Ini saya belinya di Super Indo. Rasanya ada macam-macam. Seingat saya ini kan warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna merah gitu ya. Nah, saya mau coba yang warna hitam yang goreng ini. Kita masak dulu ya. Udah jadi. Nah, kayak gini. Ini saya pakai tambahan sosis. Sama ya bakso-bakso seperti biasa ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Jadi ini masih tipe yang sama, mie Korea, mie yang pedas-pedas. Tapi dalam bungkusnya dia rada unik, karena memang packagingnya bagus banget. Dan selain ada mie-nya, tadi ada seaweed-nya, sama dia ada dua, ada bumbu kering sama yang satu lagi itu yang kayak pasta ya gitu. Dan rasa pedasnya kayak dari pastanya. Nah, di dalam kemasan saya tidak ngerti sih sebenarnya tulisannya seperti apa, cuman kebacanya Arirang dry base. Ya pada dasarnya ini rasa apa nggak tahu gitu ya. Tapi di gambar tuh ada gambar kayak iga sapi gitu ya. Jadi mungkin ini rasa iga kali ya, rasa iga pedas atau apa. Kita mau coba ya, coba makan mie nya. Tekstur mie nya kenyal. Ya, tekstur mie Korea pada umumnya. Pedas. Lumayan pedasnya, cuman kurang berasa sih sebenarnya rasa bumbunya gitu ya, karena sampai sekarang saya masih meraba-raba ini tuh rasa apa sebenarnya. Pakai sosis. Kalau samyang kan sebenarnya buldak sosnya itu ada rasa yang khas ya. Kok ini tuh enggak. Ini menurutnya kayak pedes aja gitu. Nasi mie plus sosis. Pedas sih. Thank you.
udah habis, pedas. Menurut saya pedasnya nggak enak karena nggak ada rasa lainnya. Terus bikin mulut, bibir itu kayak ditusuk-tusuk gitu. Jadi pedasnya itu menurut saya nggak soft gitu ya. Dibandingin sama samyang, saya masih lebih pilih samyang. Cuman ya ini masih boleh dicoba lah kalau teman-teman mau coba. Yang jadi isu buat saya itu adalah saya nggak ngerti ini rasa apa sebenarnya. Sampai terakhir ya saya nggak tahu ini rasa apa ya sebenarnya. Dibilang rasa ayam kayak nggak ada rasa-rasa ayamnya. Barbeque nggak ada rasa-rasa barbeque-nya. Jadi benar-benar kayak ya, mie pedas aja gitu. Oh iya, yang ini, alirang ini ada yang warna putih versi kuahnya. Kalau teman-teman mau tahu reviewnya seperti apa untuk rasa yang warna putih yang kuah, teman-teman bisa kunjungin di channel Andrea Dwi Jaya. Di sana seru nonton karena biasanya di channel Andrea Dwi Jaya itu dia memakeover makanan instan, jadi pasti ada tambahan-tambahan topping-topping yang banyak dan niat banget. Sorry ngomong jadi kebata-bata, pedes banget, gak enak mulutnya. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like, di share, di subscribe ya. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.